Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam ByCamp Studio. Kalau kita tengok transfer window pada kali ini, dalam banyak-banyak pasukan, PSG adalah pasukan yang paling bersungguh-sungguh sign player. Mereka telah berjaya mendapatkan nama-nama besar seperti Ramos, Wijnaldum, Donnarumma dan perpindahan paling besar, paling gempak pada kali ini di mana PSG telah berjaya mendapatkan Lionel Messi. Boleh katakan ramai fan-fan Barca yang masih lagi suka menerima hakikat bahawa Messi telah meninggalkan mereka. Apa boleh buat, Messi pun dah tak ada, move on je lah. Tapi apa yang menarik di sini adalah PSG hanya keluar duit sebanyak 60 juta sahaja untuk mendapatkan player-player ni. 60 juta tu pun kos untuk sign Ashraf Hakimi dari Inter Milan. Yang selebihnya semua free of charge. Memang mantap lah PSG untuk musim ni. Dah lah kat PSG ada Neymar, ada Mbappe. Lepas tu tambah lagi Messi kat depan. Fuh, memang meletup lah PSG jawabnya. Kalau tak menang UCL lagi season ni, memang aku tak nak cakap apa lah. Player semua dah superstar-superstar lah ke? Takkanlah tak boleh nak menang UCL lagi kot. Tapi dalam PSG tengah duk seronok-seronok tu, ada satu lagi benda yang sampai sekarang tak settle-settle lagi, iaitu isu Mbappe. Apa kes pasal Mbappe ni? Cerita dia simple je. Mbappe tak nak sign kontrak baru, tahun depan nak expired. Real pula tengah cuba nak dapatkan Mbappe ni. Mbappe pula memang berminat nak join Real, tapi PSG tetap dengan keputusan mereka tak nak lepaskan Mbappe. Padahal PSG dah banyak kali offer kontrak baru kepada Mbappe, tapi semua dia tolak. Walaupun PSG dah offer kontrak 6 tahun dan gaji sebanyak 36 juta setahun, bayangkan 36 juta, agak-agak seminggu dia dapat berapa? Tapi still lagi dia tolak. Jadi isu dia kat sini adalah bukan sebab duit. Sebab apa? Kalau pasal duit, dah lama dah dia sign. Buat apa dia pindah kalau kat PSG tu dengan senang-senangnya dia boleh buat duit? Member dah tak ada hati dah nak main kat PSG tu. Buat apalah PSG pergi hold lagi? Selagi ada peluang boleh jual ni, baik jual je lah. Tinggal lagi dalam 2 minggu lagi transfer window ni sebelum tutup. Jadi PSG ada 2 minggu lagi untuk decide sama ada mereka nak simpan Mbappe untuk season ni, then season depan Mbappe dengan senang-senangnya keluar tanpa bagi satu sen pun keuntungan kepada PSG. Ataupun mereka decide untuk jual pada musim ni dan dapatlah untung besar daripada tak dapat apa-apa. Sebab apa? Real dah standby 120 juta untuk sign Mbappe. Dan mungkin harga tu boleh naik kepada 150 juta bergantung kepada situasi. Bayangkan, 120 juta untuk seorang player yang kontrak dia tinggal 1 tahun je. Kalau tunggu setahun je lagi, benda boleh dapat free. Jimat 120 juta. Bukan setakat Real je. Dengar-dengar kabar angin yang Liverpool pun berminat untuk dapatkan Mbappe ni. Tapi kabar angin tu akan kekal selamanya menjadi kabar angin. Sebab apa? Sebabnya Mbappe dah terang-terang berminat nak join Real. Jadi, minta maaflah Liverpool. Lain kali boleh cuba lagi, okey? Kenapa Mbappe ni bersungguh-sungguh sangat nak join Real ni? Itulah, tertanya-tanya juga ni. Apa sebabnya? Yang pertama, Real adalah kelab yang paling besar dalam dunia ni dan menjadi impian mana-mana pemain untuk bermain dengan kelab-kelab besar. Lagi-lagi Real, siapa yang tak nak kan? Real Madrid ke? Guti, bekas pemain tengah Real pernah cakap yang bermain 30 minit dekat Real lagi bagus daripada bermain 90 minit dekat mana-mana kelab. Nak kata bangga tak bangganya dapat main dengan Real. Yang kedua, Mbappe adalah penyokong sejati Real sejak daripada kecil lagi. Kalau anda semua masih ingat, ada satu gambar ni yang Mbappe duduk dalam bilik dia tu dan dekat dinding bilik dia tu penuh dengan poster CR. Time tu umur dia 14 tahun. Sebab waktu dia membesar pun memang dia mengidolakan CR ni. Dan waktu ada wartawan yang tanya ayah Mbappe ni, ayah dia mengaku yang Mbappe ni adalah peminat Real dan idola dia adalah CR. Jadi, bila dah ada peluang nak main dengan Real, siapa yang tak nak kan? Dah lah favourite club, CR pula legend dekat sana. Memang dia nak sangat lah join. Tapi masalahnya dekat PSG ni, tak nak lepaskan Mbappe pergi. Yang ketiga, Mbappe nak jadi main player dekat Real Madrid. Seperti yang kita tahu, semenjak CR keluar daripada Real, boleh katakan yang Real ni agak bergelut untuk mendapatkan gol. Dan beban untuk mendapatkan gol sekarang ni jatuh di bahu Benzema. Sejak ketiadaan CR, Benzema dah take over role CR. Dan so far, bagi aku Benzema dah buat yang terbaik. 3 season dia dah berjaya skor puata 20 gol dalam Liga. Nak harapkan Mariano, tak boleh pakai. Jovic pun tak boleh pakai. Dan Real pun dah kehilangan goal scorer winger yang prolific. Asensio, Vinicius,
Rodrigo and even Hazard pun bukanlah prolific mana pun. Asensio lepas CR keluar, tambah lagi dengan ACL, terus lost. Rodrigo pula selalu main belah kanan, padahal dia prefer main belah kiri. Vinicius pula kalau buat dribble ni memang power, tapi bila dah sampai depan goal, terus lupa macam mana nak score goal. Hazard pula tak habis dengan injek dia. Sikit-sikit injek, main sikit injek, injek je kerja dia. Macam mana nak perform? Lagipun Hazard ni dia lebih kepada playmaker, bukan goal scorer. Sebab itulah Real perlukan Mbappe pada musim ni. Boleh kurangkan beban Benzema untuk cari gol dan juga beban Hazard. Dengan adanya Bale season ni, Benzema kalau dapat lagi Mbappe, kuranglah sikit pressure terhadap Hazard ni. Tak adalah tiap-tiap kali dia main, dia akan rasa pressure untuk dapatkan gol. So, dia boleh main macam biasa, macam dia main kat Chelsea dulu. Jadi, Mbappe tahu kalau dia join Real, dia akan jadi main player. Fokus akan tertumpu kepada dia. Kalau dia stay dengan PSG, dia tahu yang dia takkan dapat semua tu. Dengan adanya Neymar, tambah lagi Messi, memang makin lama makin tenggelamlah dia dekat PSG tu. Lagi-lagi, peluang dia untuk menang Ballon d'Or lagi cerah dekat Real berbanding dekat PSG. Sebab tu, pada pandanganku, kalau dia join Real, peluang dia untuk menang Ballon d'Or lagi tinggi. Luka Modric pun boleh menang Ballon d'Or. Takkanlah Mbappe tak boleh. So, yang menjadi masalah besar di sini adalah PSG. PSG yang bersungguh-sungguh nak hold Mbappe. Padahal mereka tahu yang Mbappe ni tak ada hati dah nak stay dekat PSG ni. Real tak rugi apa-apa pun. Kalau tak dapat season ni, season depan lagi untung sebab boleh dapat free. Duit untuk beli Mbappe tu boleh guna untuk beli Haaland. Sebab Haaland pun dengar-dengar cerita yang dia reject Chelsea sebab dia nak main dengan Real. Untungnya pada Real lah sebab duit tu nak guna untuk beli Mbappe. Tapi dapat beli Haaland. Mbappe pula dapat free-free gitu je. Tapi cerita pasal Haaland ni kita tunggu untuk season depan punya transfer. Transfer kali ni kita fokus kepada Mbappe dulu. Tapi dengar juga cerita yang kalau Mbappe jadi pindah, PSG nak cuba dapatkan CR. Tak cukup dapat Messi, nak sign CR pula. Tapi cuba bayangkan, Messi dengan CR main sekali. Fuh, memang padu lah Mat. Tapi kabar angin paling latest pula dengan cerita yang Carlo Ancelotti request nak bawa CR pulang semula ke Real. Tapi last-last tuan punya badan sendiri yang menafikan berita tu. Wartawan ni kan dah tak ada modal lain dah nak jual cerita ni. Alih-alih cerita CR nak balik semula ke Real, duk ulang modal yang sama je lah. Kalau tanya pada pendapat aku pun, aku tak rasa yang Papa Perez akan bawa semula CR balik ke Real. Sebab apa? Bagi aku, itu adalah satu langkah ke belakang. Hidup ni, kita sentiasa nak melangkah ke depan, bukan ke belakang. Better fokuskan untuk dapatkan player-player muda, player-player untuk masa depan seperti Mbappe dan juga Haaland. Jadi, apa-apa pun, tinggal 2 minggu lagi sebelum transfer window tutup. Kita tunggu apa kesudahan cerita Mbappe ni. Bukan apa, sebab makin lama aku pun dah jadi makin bosan dengan cerita pasal Mbappe ni. Hari-hari duk keluar cerita pasal ni je. Aku bukan nak dengar cerita, aku nak tengok hasil dia. So, jadi ke tidak perpindahan Mbappe ke Real pada musim ini? Firasat aku mengatakan jadi. So, apa pendapat you guys? Komen sikit kat bawah. Jadi itu je lah apa yang aku nak sharekan pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ini. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen kat bawah. Jadi nama aku Halim Mas. Aku ciao dulu. Peace. Hala Madrid.